Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name Vera. Apa khabar korang semua? Hope korang semua sihat dan bebas daripada penyakit yang melanda bumi kita sekarang ni, iaitu coronavirus. So make sure lah kalau korang keluar tu, korang pakailah safety yang ada seperti mask kan. And korang rajin-rajinlah cuci tangan, sebab saya tahu Vera itulah salah satu cara untuk kita mengelakkan diri kita daripada terkena coronavirus tu. So hari ni Vera nak keluar pergi Ion, and Vera nak singgah ke Eco Shop. Vera ada beberapa barang nak beli dekat Eco Shop, and Vera nak bawa korang sekali. Vera pun tak tahu berapa banyak barang yang Vera nak beli dekat Eco Shop tu, tapi rasanya tak banyak kot sebab Vera hari ni jalan seorang, and it's a bit hard for me to carry all the thing, you know. Jalan seorang kan, you know, nak bawa barang sebab Vera bukan pergi Eco Shop je, Vera nak pergi DIY, Vera nak pergi wet market dia, Vera ada barang-barang dapur Vera nak kena beli. So faham-faham je lah kan, kalau kita jalan seorang ni lagi kita nak bawa barang banyak-banyak tu, it's hard. Rumah tingkat 4 nak kena naik lagi nak bawa benda lah tu, so bad. And the best thing video today, bukan je Vera bawa korang untuk pergi ke Eco Shop tu juga, Vera akan buat haul juga balik nanti. Ya, wish me luck if I can do, if I find something good for me to make a haul for you guys. Because Vera tengok banyak orang Malaysia yang suka tengok orang-orang buat haul, isn't it? Betul, korang suka kan tengok haul daripada macam-macam tempat, daripada macam-macam kedai. So, see you guys kat sana. Again, and sekarang Vera dah sampai kat rumah, and Vera nak tunjuk korang apa yang Vera beli dekat Ion tadi, especially barang-barang dekat Eco Shop. Okay, Eco Shop kena RM2. So ni dia bag.
grocery bag yang Farah bawa. Kalau tak ada ni, Farah tak tahu macam Farah nak carry semua benda ni. Tapi kan, sebelum kita start, korang nak tahu tak Farah beli apa? Farah beli nasi. Nasi dekat Ion. Dengan ayam. Korang nampak tak? Chicken, sorry. Ini chicken popcorn. Segini ni RM3.24. Nasi ni satu ni RM1.50. Cukup lah untuk korang makan sekejap lagi. Sebab korang tak makan dari pagi tadi. And dan Farah ada beli juga shawarma. Tapi shawarma ni untuk Farah makan malam nanti kot. So ni Farah nak makan nasi. Sebab so, korang tahu lah anak orang Melayu. So makan nasi tapi. Okay, ni dia shawarma. Sorry ke, tak dapat nak tunjuk kalau kalau tak betul tu. Okay. Harga dia RM10 untuk satu box ni. Nampak? Oh. Oh my god, bocor. Si baiklah masuk dalam plastik. Alah, patutlah Vera tengok tadi. Asal tersikit je ayam Vera ni. Tadi ambil macam, macam banyak lah juga kan. Okay, so seginilah RM3.24 tu. Mana tengok? Kalau macam ni, dia besar punya lubang. Dapat sekutul ayam je makan je lagi. So sekarang barulah kita start ikut show haul. Okay. So kat sini lah barang-barang Eco tu. Okay, first item yang Farah beli adalah tisu. Ha. Dua box ni. Ni adalah tisu untuk Farah letak dekat kereta Nizal. Sebab dalam kereta dia tak ada tisu. Okay. Farah tak tahulah kenapa dia tak letak tisu dalam kereta dia. And susah ke kalau tak ada tisu dalam kereta. So next item Farah ada ND Plus. ND Plus kan korang panggil tak lah ni. Plaster, whatever. Ni ada 100 pieces. Korang rasa berbaloi sebab korang selalu masak, selalu potong-potong, selalu luka. Okay, next. Korang beli ni air fresher. Ni bau dia sedap. Bau fresh je, tak ada bau-bau bunga-bunga ke apa ke. Sebab Farah pun tak boleh kalau benda kalau ada bau-bau sangat pening kepala kan. Ni jenama Verona tau. Dekat Eco tu tadi Farah nampak banyak yang jenama Verona, L's. Jenama apa ni tadi? Kreati, banyak yang satu jenama je dekat kedai tu. Tapi dia buat banyak barang. Mungkin dia khas, mungkin dia supplier khas untuk kedai-kedai Eco Shop. Macam saya Vera rasa rambut Vera ni. Okay, boleh tak Vera buat rambut? Okay. Dah tak lah eh, jadi selesa. Okay dah. So second item Farah beli diary. Bukan satu tapi dua ni. Actually ni bukanlah Farah nak buat diary ke apa. Sebab Farah memang tak tulis diary pun. Farah dah meninggalkan zaman diary. Mungkin dah hampir 10 tahun lepas dah tak tulis diary. Sebab oh ada pen lah. Tepi dia. Oh my god, so good. Nampak tak? Ada free pen. Okay. So the reason Farah beli buku diary ni bukan untuk Farah buat diary, tapi Farah nak buat buku untuk tulis note. Sebab lately ni banyak sangat benda yang Farah kena fikir, banyak sangat benda yang Farah kena ingat. And Farah selalu lupa benda-benda yang penting. And Farah rasa kalau Farah tulis ataupun Farah buat note, buat memo, akan sangat amat membantu Farah. So next,
Kat sini ada ni. Tada! Stick note. Fira memang daripada dulu tau suka mendaklah ni. Benda-benda macam gini yang yang stick note. Padahal kadang-kadang kan bukannya Fira habis pun kalau guna banyak-banyak ni. Tak pernah habis. Tapi Fira selalu beli, selalu beli, selalu beli. Gunalah. Tapi tak ada, tak pernah habis. Masih dah tinggal sikit tu, beli lagi. Tinggal sikit, beli lagi. Okay, next item yang Fira beli adalah pen. Sebab Fira nak guna. So, yang Fira beli adalah pen. Ni Fira tak tahu tau pen ni colour apa. Fira dari tadi sebenarnya nak test. Sekejap, kita buka eh. Mungkin warna hitam sebab dia punya ni hitam. Tapi kita tak boleh nak expect. Kan? So, Fira buka juga diary ni. Fira nak tengok juga dalam dia macam ni. Sebab tadi tak, Fira tak buka. Oops. Okay, dia ada pen juga eh kat diary ni. Okay. Simple. Just the way I want. Simple macam ni. Tak payah ada banyak kolom. Tak payah banyak. And Fira tak suka kalau buku kuning. So, warna pen ni adalah hitam. Okay. Kalau dia hitam. Kenapa dekat packaging ni dia tak tulis lah warna hitam ke warna biru ke? Kan kita elok-elok dah beli, mana tahu bah kita ada warna lain kan. Buat pun buatlah, manalah kita tahu, betul tak? Korang sorry eh kalau Fira buat haul ni cakap cepat-cepat sebab Fira memang nak cepat. Sebab hari nak hujan and Fira dah kelaparan dari tadi keluar tu. And hari pun dah nak malam. So next item Fira beli highlighter yang dah lama Fira tak ada dalam ni. Okay. The next item yang Fira beli adalah ni. Bukan sirap. Tepung ayam goreng rangup serba guna. Ada yang spicy, ada yang original. So Fira ambil spicy sebab Fira suka spicy. And Fira nak goreng ayam mungkin. Nanti. And Fira, Fira boleh simpan. Ni Fira nak buat stok je simpan untuk guna-guna yang biasa. Kalau Fira guna yang Fira guna tepung, tepung sendiri bukan tepung instant macam ni. Tapi Fira tengok ni macam sedap je kan. Apa kata kita try. Nanti kalau Fira try, Fira boleh feedback. And last item yang Fira beli dekat RM2 adalah okay, siapa yang suka Kopiko? Fira memang suka Kopiko daripada dulu sampai sekarang. Tapi Fira hanya suka yang kalau dua kali ni. Yang satu kali tu suka juga. Tapi Fira lebih suka yang ni. Ha. So, tu je barang yang Fira beli dekat Eco Shop tadi. And total harga yang Fira beli dekat situ adalah RM21.20 sahaja. Okay. Macam Fira cakap tadi lah masa mula Fira tak beli banyak dekat Eco Shop. Sebab ni korang tengok eh, beg Fira ni sampai putus tau. Dia hampir putus lah, tak koyak. Tak nak. Si baik mesti guna lagi tau. Okay, so Eco Shop haul dah habis. Tu je barang-barang yang Fira beli dekat Eco Shop. Tapi ada lagi barang-barang lain yang Fira beli dekat Aeon. Yang Fira nak tunjuk kat korang sebab ala-ala Fira dah buat haul untuk Eco Shop ni. Fira nak buat sekali apa yang Fira beli semua tadi. Sebelum Fira kemas semua and Fira gunakan semuanya. Okay. Ni Fira rasa macam pelik pula kan. Ni Fira buka lah. Sebab mungkin nampak macam pelik. Ni apa dah nama ni. Okay. Barang-barang yang Fira beli dekat Aeon tadi pun tak banyak. Apa yang betul. Apa yang Fira perlukan je Fira beli sebab kalau tak perlu buat apa kita beli kan. First thing first. Tada! So, korang mesti tertanya-tanya kenapa Fira beli Nestle baby ni. Sebab ya, Fira memang ada beli baby seorang kat rumah ni. And dia makan dah lah ni. So, Fira nak belikan untuk dia. Sebenarnya Fira dah bagi dia yang kecil. And dia makan, dia suka. So, Fira beli yang besar sikit kali ni. So, baby apa yang Fira beli tu? Kalau korang nak tahu, stay tune untuk video selanjutnya. Ada masa Fira akan buat video pasal dia. Okay? Yang Fira beli adalah dekat Aeon adalah chili sauce. Jenama Top Value. Kalau korang tahu Top Value ni, Top Value. Top Value? Top Value? Memang barang-barang Aeon. So, Fira ambil jenama ni. Sebab dia yang besar ni kan, harga dia RM2.90 berapa sen je tadi. Dalam RM3 je. So, Fira rasa berbaloi. Item, oh my god. Dan satu Fira beli sashimi.
Haus lah. Tunggu sekejap. Sekejap eh. Tajam mo. Alhamdulillah. Di tepung jagung. Nampak tak? Tepung jagung. Yang ni yang paling murah Fira ambil RM1.55 sen. Ya. Dan tepung ubi. Pun yang paling murah Fira ambil ni RM1.60 sen. So, ni jenama yang sama ke? Oh, dia jenama yang sama. Patutlah dia murah dua-dua. So, the reason Fira beli tepung ni sebab Fira kalau masak ayam goreng, Fira suka guna dua tepung ni je. Sebab dia sangat rangup. Actually kan, sebenarnya bukan pakai tepung ubi. Dia kena pakai tepung kentang. Tapi tadi, Fira tengok ada satu je tepung kentang ataupun potato starch kat sana. And harga dia korang tahu tak berapa? RM8 satu paket tu. Sedangkan ini RM1.60. So, of course lah Fira ambil ni. Sebab dia tak jauh beza pun. Kentang dan ubi. Ubi kentang. Tu tak? Last but not least, Fira beli ayam. Ta-da! Ayam ni, ni nama dia, ayam ni chicken cube. And dia murah, RM5 je. Tapi ada masa-masa je dia. Kadang-kadang kalau lambat habis, half moon dan full moon. Mana? Hai Fira, Fira kau gila ke? Okay. Dah nampak-nampaknya tu je. Barang-barang Fira ambil. Siapa kata tu je? Nggak ada lagi satu barang yang paling berbaloi sangat hari ni Fira jumpa. And Fira terus grab. Nak tunjuk kat korang. So, macam korang dengar tadi, Fira ada bela je. Fira ada membela seorang anak kat rumah ni. Actually bukan anak lah kan. Actually bukan seorang lah kan. Dia seekor. And seekor adalah seekor yang amat ku cintai. Fira, aku merepek. Fira belikan rumah baru untuk my baby. Ta-da! So, ini item yang Fira cakap amat sangat berbaloi tu. Ini adalah cage untuk your pet. Untuk mini pet. Yang boleh simpan dalam ni macam hamster. Atau apa. Tapi Fira tak beli hamster. Okay, I'm not beli hamster. Fira beli. Cuma korang teka. Fira tak beritahu lah. Tak korang teka. Sebab kat video-video sebelum ni, Fira dah ada tunjuk Fira punya anak bulu itu. Korang yang belum tengok, harap-harap korang kita tengok video tu. So, ni Fira belikan untuk baby Fira Luka. Kalau korang nak tahu Luka tu apa, korang kena tengok dekat video yang sebelum ni. Macam Fira. Fira yang suka. Dapat tak? Best kan? So Fira beli tak lah ni. Okay. Ada pintu satu je. Actually Fira dah ada dah cage yang besar untuk dia. Tak ada besar sangat. Cage yang besar lah daripada ni. Untuk sehari-hari dia. Tapi kalau Fira balik kampung ataupun Fira pergi mana-mana yang Fira kena tinggal sana 1-2 hari, takkan Fira letak dia dalam bag je kan? Mestilah Fira akan letak dia dalam cage. Okay, so tu je untuk video hari ni. And Fira nak mengundurkan diri. Korang jangan lupa subscribe to my channel. Jangan lupa juga tekan like button kat bawah kalau korang suka. And komen kalau korang nak tengok Fira buat video haul lagi. Mungkin yang lebih spesifik. Eco shop je. Actually tadi Fira masuk DIY tapi Fira tak beli apa-apa sebab Fira just cari mask and hand sanitizer. Tapi bila Fira masuk, dia tertulis dekat situ besar-besar, "We are out of stock of hand sanitizer and mask." Okay, out of stock means okay. So Fira balik. So sebab tu Fira tak ikut apa-apa dekat DIY sebab tak ada apa yang Fira nak beli. Okay guys, assalamualaikum. See you.